Mang Ojak, motor mogok? Iya nih, Bu Tadria. Ah, motor mogok seneng amat kelihatannya. Boleh jadi saya senang. Saya baru habis dikasih nasi bungkus sama Bu Selvi. Emang benar-benar dah, Bu Selvi orang yang paling dermawan di komplek ini. Baru ngasih nasi bungkus aja udah sombong. Nih, saya kasih nasi kotak, lebih elit. Ambil. Alhamdulillah. Sekarang siapa yang dermawan di komplek ini? Bu Tajri ya, sama Bu Selvi. Masih ada Selvi, ini lagi. Ini satu lagi buat kamu. Sekarang siapa yang paling dermawan di komplek ini? Ya udah pasti Bu Tajri ya dong. Udah ah. Bu, itu tanggung Bu, satu lagi Bu. Alah maruk amat, gue juga kagak habis. Makasih Bu. Sama. Iya, kan main dah. Ini baru namanya rejeki anak soleh. Waduh, Jak. Makanan lu banyak amat. Bagi dong. Rejeki anak soleh. Anak soleh? Perasaan lebih solehan gua daripada lu. Kok lu dapet gua kagak? Bagi dong, Jak. Emang lu makan dewekan itu? Iya dah. Hitung-hitung gua sedekah sama lu. Tapi ada syaratnya. Masa sedekah pakai syarat? Itu namanya ngupain kalau pakai syarat. Mau kagak? Iya. Nah, gitu dong. Syarat apaan? Syaratnya dorongin motor gua sampai ke bengkel. Motor. Iya. Ya, dorong. Ngapain sih? Ini kan masih siang. Emang lu kagak puasa? Lu kagak takut dosa? Siapa yang mau makan? Gua mau tahu ini launya apa. Iya juga sih, gua juga belum tahu. Hah? Tapi udah launya nasi doang? Katanya nasi kotak. Gak tahu bentuk nasinya doang yang kotak.